Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak, melalui pengelolaan Lapan Pontianak untuk tanggal 27 Juli 2018, jumlah hotspot saat ini berkurang dari sebelumnya, mencapai 100 hotspot lebih. Dari 19 pantauan hotspot di Kalimantan Barat, diantaranya 5 hotspot di Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang 1 hotspot, Kabupaten Sintang 2 hotspot, Kabupaten Kuburaya 3 hotspot, dan terbanyak 8 hotspot terpantau di Kabupaten Sanggau. Untuk titik hotspot yang kami dapatkan dari data pengolahan dari Lapan, yaitu data terakhir tanggal 26 Juli jam 7 pagi hingga 27 Juli jam 7 pagi ini ada 19 titik hotspot. Yang mana titik hotspot terbanyak itu terdapat di wilayah Kabupaten Sanggau, yaitu sebanyak 8 titik hotspot. Berkurangnya jumlah sebaran hotspot saat ini dikarenakan turun hujan secara bervariatif di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, sehingga menekan menyebarnya hotspot di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar melaporkan.